Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di channel Ase Ardianto. Biasanya saya membahas duren. Kali ini saya akan memperkenalkan buah langka. Mungkin teman-teman udah lama enggak melihat buah ini, atau mungkin belum ada yang belum pernah melihat buah ini. Ya. Ini. Coba teman-teman buah. Buah apa teman-teman tebak ini namanya? Ya. Ini udah cukup langka ya. Ini namanya kalau di Bangka buah mali. Ya ini buah. Lucu buah ini. Ini masih mentah. Buah mali ya, kalau di Kalimantan tuh disebut buah kalangkala atau engkalak ya. Lucu buahnya. Tapi yang sebelum dimakan kita olah dulu ya. Kalau yang beginian kita makan ada rasa gatel di tenggorokan, tapi sih nggak gatel banget. Ya. Ini ya. Nah, sebelum saya memperlihatkan yang yoalanya, nah, saya perkenalkan dulu madu Bangka ya. Ini madu Bangka, madu asli Bangka, madu manis dan pahit, merek Speed Racer, madu manis dan madu pahit, ya. Seperti yang sudah saya sering perkenalkan madu ini yang sangat baik untuk kesehatan, apalagi di zaman COVID ini. Ya, silakan yang mau pesan ke Kang Ending. Ini Kang Ending. Nomor WA-nya silakan kalau berminat WA langsung aja, untuk harga langsung WA beliau. Nah, ini buah mali yang belum kita olah nih. Nah, inilah buah mali namanya. Ya, cukup banyak ya. Nah, kalau mentahnya hijau, kalau udah matang semua kita petik ya. Dia kalau sebelum matang hijau. Nah, kalau udah matang ini warna pink ya. Warna pink. Ya. Cara mengolahnya itu gampang kok ya. Kita rebus air ya. Didihkan airnya, kasih garam ya. Setelah airnya mendidih air panas itu kita ini. Nah, kita cemplungin aja ini. Ya. Sambil ini matiin apinya ya. Nah, setelah mati kita cemplungin aja nih buah malinya ke dalam air panas tadi. Biarkan aja 10 menit sampai 15 menit. Terus tambah garam lagi ya. Boleh tambah garam atau gula terserah teman-teman. Kalau saya sih lebih suka tambah garam ya, untuk menambah rasa aja ya. Biasanya setelah 10 menit itu dia akan berubah warna menjadi agak putih kehijauan ya. Tapi kalau kita biarkan 2-3 jam dia akan kembali putih kehitaman gitu loh. Ya, ini yang mentah ya. Nah, ini matangnya nih. Ini matangnya. Nah, ini. Yang matangnya itu agak hitaman ini karena udah 3 jam. Nah, ini. Ini dia. Nah, ini. Yang udah matangnya lucu ya. Ini. Nah, makan ini gampang. Cabut aja makan yang ini. Dicabut. Nah, ini dia. Ya. Terus diselot nih. Nah. Ini bijinya. Satu lagi ya. Ini. Nah, ini cabut. Sedot. Kalau ditambah garam yang agak asin, berlemak seperti rasa alpukat. Mirip alpukat, berlemak gitu ya. Tapi biasa buah ini untuk bikin asinan atau manisan ya. Dikasih cuka, cabe, gula. Tapi saya cukup dengan garam aja sih. Sudah enak ya. Ini buah sudah sangat langka ya. Ini kebetulan ada di kebun saya sendiri ya. Cuman jarang kita petik sih. Biasa sih kita kasih penduduk yang ambilnya. Kebetulan kemarin dipetik sama penduduk, dikasih ke saya kurang lebih 10 kilo. Cukup banyak ya. Dan rasanya cukup enak. Nah, itu tadi teman-temannya. Biar kita ingat kembali ya, buah mali. Mali ya. Tentu yang usia saya pasti banyak mengenal buah ini. Tapi yang di buah 20-an mungkin sudah banyak nggak mengenal, bahkan nggak tahu buah ini. Ya, saya harapkan teman-teman mengenal lagi buah ini ya. Ini asli Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ya. Malaysia juga ada. Lagi buah mali. Bahkan kalau di Bangka itu ada nama kampung, namanya Kampung Mali ya, saking banyak buah mali waktu itu ya.
Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel ini. Jangan lupa komennya ya. Ketemu lagi di vlog berikutnya.